Apa yang ada masalah sekarang ni? Kita tukar hantar ni. Alright gang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau baik ingat kedai bike garage ni dah on the way tak? Dah on the way meletup dah ni. Kenapa? Jom. Tadi baru je settle dua lori punya loading. Okay? Dah jadi island dah dekat sini. Okay? Dah jadi island dah. Sekarang ni sampai satu lagi lori. Tak tahulah abang ni. Dia memang bagi saya. Alright? So dekat sini kita tengok ada brand Zeus dah sampai. So insyaAllah sekejap lagi Kobe akan slow-slow lah layan unboxing. Tak tahu nak layan macam mana pun tak tahulah macam ni kan. Sebab 3 lori dalam 1 hari kan. So pada korang, terima kasih banyak kerana terus support Mega Garage. Jemput datang lah kan. Kobe dah tarik banyak sangat dah ni stok ni. So dekat sini kalau kata kamera boleh close up. Kat sini kita ada model Zeus. Zeus yang jenis design ni lah. Cengkeram besar sikit, kita ada saiz ML dan juga XL. Lepas tu ni Zeus Koi pun kita ada juga restock. Okay, Koi White dengan Koi Black macam biasa. Koi Black yang atas ni. Okay gang, so sekejap lagi Kobe akan unboxing. Bila settle unboxing, kita akan layan lah review produk setiap satu lah apa yang sampai. Sebab ni abang ni tengah shopping Ultraman. Oh, lain macam abang ni shopping Ultraman. Macam mana bang? Ngam kan? Alright. Dapat juga helmet impian. Impian eh. Pada korang, siapa yang nak Ultraman, Kobe masih ada. Helmet ARC Ucang pun masih ada. Banyak gila stok Kobe ada. Kau boleh tengok lah. Stok dekat bawah-bawah ni pun semua penuh. Alhamdulillah, ni hasil semua, hasil support korang ni. So, terima kasih banyak. Jemput datang. Jangan lupa Wiz Bikers Garage Bandar Seri Permaisuri. Kita buka daripada jam 12:30 hari hingga 9 malam. Jemput datang ke Bikers Garage gang. Jumpa kau bear. Alright. Jom kita layan dulu. Bergaduh dulu dengan stop. Merah dia sama. Sekejap, yang ni saya check dulu. Kalau yang ni tengok. Oh, pakai helmet full face. Penuh bang, penuh bang. Kecil-kecil dia dah jiwa motorsport. Boleh tahan juga eh. Layan sorang-sorang ni kan. Awak nak ambil barang ke kat situ? Ha.